percayakan aja sama kita kalau cari lokasi, ya. Cari lokasi antar Jawi sama Bantian kita harus. Emang kurang kerjaan ya. Saya John Firman Pandu, Wakil Bupati Solok. Hari ini bersama tim ekspedisi Kita Sumatera Barat, Korwil Padang, dan tim melaksanakan ekspedisi Berbagi Bersama Kurban Idul Adha 1443 Hijriah di Tanjung Balik Sumiso. Nih, kita sumbar Korwil Padang ke pelosok negeri, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur, penyumbang yang telah memberikan sebagian hartanya untuk berbagi secara bersama di kesempatan Idul Adha kali ini yang begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Tan beserta kawan-kawan dari Komunitas Trail Adventure didampingi oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solok. Hari ini kami di Jorong Tunggu Balik, Kenagarian Sumiso, Kecamatan Sigolurah, Kabupaten Solok. Kami telah selesai melaksanakan dan menyampaikan kurban kawan-kawan se-Indonesia yang telah mengikhlaskan mengorbankan hewan kurbannya pada Idul Adha tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Kami telah melaksanakan kurban di Jorong ini, telah membagikannya, telah memotongnya kemarin sore tepat pukul 5 sore, dan daging telah dibagikan kepada masyarakat. Kurban tebarannya hari tahun ini ada di Nagari Tanjung Balik, Jorong Tanjung Balik, Jorong Lubuk Tareh, Jorong Tigo Janko, dan Jorong Atar. Saya atas nama pribadi dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih atas keikhlasannya berkurban di Idul Adha yang suci ini. Semoga, saya berharap, kami berharap kawan-kawan, saudara-saudara saya, ibu, tante yang telah berkurban mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Semoga mudah rezeki, murah rezeki, dilapangkan hidupnya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, sehingga insya Allah tahun besok kita berkurban lagi di pelosok negeri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.